punya sepatu semua, buset. Salah jalan, aduh. Aduh, salah jalan, mampus gue. Isinya barang cewek semua, buset. Tolong. Aduh, gue lagi vlog sama temen-temen. Shit. Ya udah, kita lanjutin nanti. Nggak bener nih. Aduh, mampus gue. Kagak. Ini baju semua isinya, buset. Kenapa jadi mau beli baju? Anjrit. Hah? Aduh. Gila kamar udah mana? Buset dah itu. Kamar masa depan itu ya, begitu kayak itu cetek lah kayak. Anjir. Ini Bumblebee. Siapa namanya? Transformer. Yang enggak bisa ngomong, ngomongan lewat radio. Gimana ya? Turun. Gimana sih? Holy shit. Turun dimana? Hah? Ini isinya, ini semua. Maksud lu apa itu? Pucat begitu. Gue kayaknya pernah beli baju sini dah, baju bola. Ada yang nge-DJ anjir, gak jelas. Boleh itu. Yoi. Horor. Aduh. Horor. Ini adalah, oh my god. Ada creeper, men. Creeper. Sepi banget ini. Ini apaan? Ini mall apaan? Tutup semua. Holy shit. Di sini ada pawang-pawang. Pawang-pawang. Pawang-pawang setan. Ini adalah acara entertainment dah. Bodo amat. Akhirnya ketemu juga tempat makan, aduh. Oh, duren. Oh, ada es duren, lupa gue. Udahlah. Apaan itu tulisannya? Oh, duduk kayak deh, mentaran. Nungguin lagi beli kemilan dateng. Nungguin lagi beli kemilan dateng dah. Wah, dap. Iya, 1080. Tapi ntar palingan gua convert lagi lah, kalau 1080 kegedean. Annoying banget sumpah. Enggak. Ada, udahlah. Masa bodoh gue lagi nunggu makanan. Orang-orang bodoh lagi beli. Enggak. Hilang. Ya, jadi. Aduh, baru kelihatan muka gue. Udah. Ya, gue nunggu. Tadi gue habis ada turnamen ya. Dan udah datang. Enggak tahu ya, makanannya di mana. Pengen minum serai. Ya udah minum. Bentar. Mau apaan? Masalahan. Apa? Apaan aja lah yang enak lah. Banyak. Aku cinta aja lah. Aku cinta. Ya udah. Oh. Apa aja ya udah. Beli minum airnya dah. Biar enggak haus. Tuh, dia yang beli. Kita dibeli. Itu kamu cinta. Iya. Dan ternyata, aduh dilihatin orang takut-takut. Dan ternyata yang dipesan adalah, cuma kentang goreng doang. Satu men, satu untuk rame-rame men. Sedih gak tuh? Satu untuk semua. Ada tusukannya lagi, aduh ya udahlah. Tusukannya aja join. Makan dulu. Aduh, panas. Oh iya panas, aduh. Tuh isinya nggak tahu kentang apaan. Ya udah yang penting kentang bisa dimakan. Makan bareng-bareng. Aduh. Udah. Ntar lanjut lagi. Nah, bisa lihat tulisannya potato. Potato adalah kentang.
dan ini ternyata bukan kentang. Percaya atau enggak? Nih bentar, bukain yuk. Bukain yuk, unboxing. Dan percaya atau tidak, ini adalah bukan kentang. Aduh, teksturnya gitu anjir, ini adalah singkong. Anjir, penipuan nih, parah nih, parah penipuan nih, sumpah, no. Ya udahlah, mau kentang apaan yang penting dimakan. Dan minuman udah datang. Aduh kaget gua. Ya udah. Sekian, terima kasih. Udah kayak pidato anjir, ya udahlah. Dan satu lagi, di sini emang makanannya pembohongan semua. Dan satu ini rasanya katanya cincau, tapi gua rasain ini rasanya rasa kolek. Sumpah beneran. Yang sangat disayangkan ini memakai label Angry Beat tapi tidak ada sertifikat bio atau ribet bego. Biarin aja lah. Sumpah ini cincau rasanya kayak apaan ya? Apa? Kolek. Aduh. Cobain kita, cobain. Pegang yuk. Pegang yuk. Cobain. Udah, gitulah. Pokoknya ini adalah tadi ini singkong. Tulisannya potato tuh. Sekarang ini cincau. Tapi rasanya kolak. Ya udahlah. Makin pusing aja ya udah, udahan aja, udah. Udah mau balik dah. Ya udah. Sekarang kita mau balik pulang ke rumah masing-masing. Udah. DJ-nya yang tadi udah capek kali tuh, udahan jadinya. Ya udah kita tutup. Taksi dah, aduh, lama. Ah, lama. Ini tampang orang menunggu kesesuaian. Ini juga. Angkot semua, anjrit, mana taksi? Where are you, bitch? Oh ini nih, oh enggak ada orangnya. Ya tadi gua habis dari situ. Ya, gua bakal pulang. Kalau sama Elo boleh. Ya, balik di dalam. Dan ya, gua lagi belajar di jalan lorong sepi dan sangat horor. Gua udah balik. Ya, emang lewat jalan sini paling cepat. Jadi gua orang jalan horor sekali. Dan ya, kita gue hampir mau nyampe, aduh. Dan teman-teman udah pada pulang semua. Capek. Ya udahlah, udahan aja. Dah. Terima kasih semua yang udah nonton. Ya udahlah. Ntar lihat ya di rumah gue lagi ya. Dadah. Dan ya, apa ya? Gue udah nyampe rumah kamar. Ya, seperti kamar biasa tempat gue recording. Aduh, ini kipas angin yang bikin gue berisik setiap saat. Tuh, berisik banget, emang sempak. Ya, jadi ini adalah kamar gua. Yang tempat biasa berrecording ria, ini adalah webcam. Ya, itu misi gua. Dan aduh, bentar dulu sebentar. Gua matiin kipas angin dulu. Udah mati. Aduh. Dan ini headset. Ya sekalian lah ngasih tahu nih headset gue yang sering gue pakai, harganya nggak tahu berapa. Headset catet yang bisa berdengar-dengar ya. Ya udahlah sekalian ngasih tahu yuk. Ini HP gue Nokia, apa tahu ini namanya, udah lupa, udah lama belinya. Apa lagi ya, ini gue taruh di tempat DS gue, DSL gue punya, DS Lite. Dan DS Lite entah dulu, gue cari dulu. Ini headset. Stabilizer. Apa perlu gue rinciin? Ini kipas lah, yang tadi berisik gue udah matiin. Itu gitar gue, controller. Itu untuk bisa gue main gitar hero. Tapi sekarang udah ya sering pake sih, tapi udah rada jarang lah. Itu speaker.
ini topeng ada gua. Oh, ini topeng ini mus. Sebentar. Topeng ini mus. Ini pewangi. Ya, ini tempat alat-alat apalah itu. Dan di sini ada Kamen Rider. Kamen Rider. Aduh, sorry. Kamen Rider. Aduh, sorry. Nah, ini Kamen Rider kecil, kecil, sangat kecil. Agak buram jadinya, soalnya kecil tuh. Hensin. Di sini ada Kamen Rider apa aja nggak tahu. Ini double. Ini. Au, sorry. Kabuto. Hoi. Clock up. Terus ada Blade. Turn up. Ada Kabuto Deno. Ori Sanju. Ori Sanju. Ada apa lagi ya? Ada Diket. Yey. Yey, bisa berubah jadi apaan aja. Curang lu dasar. Torisuga Nicole. Gua tahu apaan. Boy toke gitu pokoknya dia ngomongnya. Toke. Toke belang. Terus di sini ada Fouze. Gua sebutnya lebih ke Kamen Rider pocong ya, dibilang. Apalah itu. Ini ya suka kayak gitu-gitulah, masih maklum lah. Masih otak-otak kecil. Ini adalah apa? Kabuki. Hibiki. Kabuki beda. Sorry, belum. Soalnya kecil banget emang ini. Aduh, oh, ya jatuh, sorry. Kabuki. Hibiki maksudnya. Hibiki, ya. Ding ding ding. Terus ada apa lagi? Oh. Tata, tora, bata, tato, bata, toba, tato, ba. Dan di sini ada ini tebak. Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak ini apa? Disney. Aduh, enggak kelihatan ya. Disney tuh, enggak kelihatan emang belum. Soalnya kena cahaya. Disney, tebak ini apa? Kaca. Aduh, kotor kacanya. Kaca atau bukan? Ayo, Fayo. Dan ternyata ini adalah susah. Aduh, sorry. Nah, adalah flash dish. Gua dapat ini dari Disney. Ya udah, siapa lagi ya? Ini banyak alat-alat. Lemari baju ya. Dan apa lagi ya? Rumah gua nggak begitu besar lah. Nah, ini baju sekolah segala macam, buku, tas, kaset, CD. Kalau lo mau lihat CD bajakan gue banyak kok, ya. Box DS sudah lama ya, gue beli masih udah lama banget lah. DS Lite. Terus ada ini tempat CD. Bisa lihat ini CD mungkin CD bajakan ya. Gue jarang ngoyel soalnya yang bukan beli ori. Tapi gue main, kalau main game ori kok tenang aja. Tapi ini ya dulu lah, pengalaman dulu lah gue suka main game bajakan. Apa aja di sini banyak tuh, lihat ya tuh game bajakan semua. Harry Potter, North apa, Windows. banyak di sini lah, nggak bisa disebutin satu-satu. Kebanyakan ntar The Sims. Ada apa lagi? Icon segala macam, Dead Space 2, Dead Space 3 juga ada tapi yang ori. Urban Chaos, game lama banget itu, PS1 kalau nggak salah, nggak tahu lah, pokoknya jadul. Ya udah, itu aja yang bisa gue tunjukin. Jam, udah, apalagi gue juga bingung. Mouse, Logitech, biasa. Yang standar 50 ribuan palingan lah, nggak tahu lah. Sama ini keyboard juga, keyboard standar Logitech juga. Ya, gue nggak spesial amat lah punya komputer, nggak bagus kayak lulu pada punya mungkin. Ya, ini adalah casingnya juga casing basic lah, apa pasaran gitu lah, gue juga nggak ngerti. Ini adalah controller yang waktu itu udah gue rusak dan gue beli dengan model yang sama, dengan biarinlah yang penting bisa nyala, dan nyala lagi. Anda bingung bisa nyala lagi karena saya beli baru. Ya udah. Dan ini ada speaker-speakernya, gue lagi nggak nyalain, gue pakai headphone.
dan gue sekarang udah ganti baju tadi abis pergi. Ya jadi gue juga bingung. Gue ya gue main nunjukin komputer dulu buat lu yang mau tahu juga boleh. Ini gue komputer pakai OS Windows 8 atau Windows 8. Ntar lo Windows 8 Asus, bisa dilihat Asus Windows 8. Aduh sorry fokusnya ini lo, aduh sabar. Ya tadi gua ngasih ngasih komputer tadi ada ya sedikit problem lah dari kameranya, ya udahlah. Ya biasa lah, ini spek tadi Asus Pentium dual core segala macem Windows 8 ratingnya segini. Duh iya tuh udah semua. Apalagi ya bingung gue juga apalagi. Aduh sorry dia ini tiba-tiba. Nah yo ya ini DS gua. Dash. Aduh sorry ada jatuh. Ini dash light. Ya ini warna putih. Belakang putih soalnya nggak kelihatan. Lisensinya segala macem. Bisa kita baca gak ya? Lagi niat banget mau dibaca juga. Nggak kelihatan kan kecil banget tulisannya. Udah ini DS-nya kita nyalain. Aduh DS menu segala macem game. Gua ada game apa aja nggak tahu di sini. Ada nggak kelihatannya ada udahlah nggak tahu apalah. Ya udah gua kasih sebut aja game apaan aja. Gua ada game paling banyak sih sebenarnya Pokemon ya. Ada Metal Slug di sini, ada Need for Speed Undercover. Undercover. Apalah itu? Undercover. Aduh. Mati. Sorry. Ada Pac-Man. Ada Pac-Man Roll, Pac-Man Pix, Pac-Man World, Pac-Man Dash, Pac-Man Diamond. Ada Pokemon Link, Pokemon Dash, aduh, Pokemon Diamond, Pokemon Link, Pokemon Mystery Dune lagi, Dune, Pokemon Pearl, Ranger, Pokemon Ranger maksudnya, Pokemon Torzale, ini baru Power Ranger beran, Power Ranger Super, Power Shoot segala macem lah, ya, Rayman, Riding Star, Scooby Doo, Monster, dan lain-lain. Ya itu aja lah, gue bisa kasih tahu matiin aja. Gue pengen kasih tahu software komputer gue apa aja yang sering gue pakai. Ya gue sering pakai apa ya kira-kira tuh namanya sering gue pakai tuh Sony Vegas. Di mana ya Sony Vegas ya? Oh ini dia Sony Vegas ya. Vegas Pro 11 gue pakai, bisa dilihat Vegas Pro 11, bakal gue ngedit video game yang gue suka mainin apa-apalah pokoknya gue ngedit pakai itu. Terus ya simple Vegas Pro 11 menurut gue, tapi nggak tahu sih yang lain. Nah ini ya project segala macam iya tuh project adalah. Terus apa ya, gue pakai simple. Kalau mau pakai ini ngedit thumbnail tuh pakai Photoshop CS3, kadang-kadang CS6 juga. Gue sekarang lagi pakai CS3 aja, lagi males nginstal 6. Oke CS3 segala macem dah CS3. Terus gue pakai handbrake biasa kalau misalkan size kegedean apa-apa. Handbrake untuk nge-convert nge-compress kalian nge-convert. Nih, tampilannya.
ada settingan tertentu ntar untuk nyetingannya bisa lihat aja di Google lah. Terus apa lagi ya? Bingung mau ngomong apa lagi. Terus oh ya, untuk ke convert gue lebih banyak sebenarnya bukan di handbrake, lebih ke pakai ini apa? Gue lupa namanya. Oh iya namanya ini format Victory. Misalkan kita mau convert lagu atau apa, bisa pakai format Victory. Ini tampilannya. Ya, ini format Victory. Lo mau pilih apa di sini bisa. MP4, Auto. Ini di sini lengkap banget. Ini program bagus, lo bisa pakai format Victory namanya. Kalau yang udah tahu ya udah tahu aja lah. Gue cuma ngasih tahu sedikit. Kalau yang belum tahu, ini bakal video, audio, video lengkap. Di sini ada apa aja macam-macam, MP4, AVI, 3GP, RMVB, ya segala macam. Auto mobile, lu punya HP juga bisa apa Android atau iPhone, Apple lah segala macam, iPad, PSP dan segala macam lah pokoknya. Nokia juga ada. Bagi apa yang dulu-dulu juga bisa, LG segala macam di sini banyak, lu HP pun ada, apa aja ada. Gua enggak bisa sebutin satu-satu soalnya. Output, setting di sini segala macam bisa lu setting. Dan ya mungkin itu aja. Shortcut gua banyak banget. Enggak dibersihin ya maklum lah. Enggak sempat. Ya udah jadi ya udah gua taruh dulu bentar. Ya, buat yang suka tadi ada video tentang kamar gua, ini isinya apa aja, dan gua tadi gua habis vlog. Baru pulang juga sih, capek. Udah ganti baju juga. Ya udah pada tahu gue tadi pakai software apa, pakai convert pakai apa, isi kamar gue apa aja, ya kamar sederhana tau lah. Dan juga tadi gue habis ada event, kenapa ya, kayak turnamen gitu atau apa, berisik lagi pengen soalnya gue nyalain. Ya udahlah, gue juga capek, selesai ini gue pengen tidur lagi, pengen tidur istirahat segala macem. Ya, gue mungkin akan main game lagi. Jadi, tadi kemarin juga habis ulangan langsung kompetisi. Ya, jadi langsung aja lah. Pokoknya jangan lupa subscribe, like channel gue. Nama gue Fijar. Dan ya jelas, udah lama gak ngomong. Ciao, ciao, ciao. What's wrong? Woi, kan bapak-bapak yang tadi, yang pas gue...